Ini namanya menu darurat ya teman-teman. Yang penting makan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman semua tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Sekarang Singapura sudah jam 2 lebih. Tapi aku belum makan siang ya teman-teman. Seperti biasa kalian tahu sendiri pekerjaan aku yang sangat sibuk. Kebetulan hari ini aku nggak usah jemput anak-anak, jadi aku agak rileks, pelan-pelan makan, bisa menikmati makanan yang aku makan nanti. Sekarang aku mau bikin nasi goreng. Ini bahan-bahannya sederhana banget, bumbunya cuma bawang putih sama cabai, garam, micin, dan juga kecap bango. Yuk langsung aja kita bikin nasi goreng, karena sudah keroncongan perut. Tidak lupa di sini aku goreng telur, aku gorengnya 2. Biar cukup vitaminnya ya, karena nggak makan daging. Beberapa hari ini tuh aku ngerasa nggak makan daging, nggak makan ikan. Nanti kalau ada waktu aku mau masak ikan ataupun daging. Untuk hari ini aku cukup telur aja, disyukuri aja. Apapun yang ada itu semoga menjadi berkah di badan kita ya. Untuk telurnya aku cuma goreng telur mata sapi aja. Kita lanjut bikin nasi gorengnya. Ini namanya menu darurat ya teman-teman. Yang penting makan nasi. Tambahkan telurnya. Telurnya segede tampah. Dan seperti ini penampakan nasi goreng dadakan ala Mbak Yuli. Kita tambahkan keripik tempe ya teman-teman, karena majikanku pas ada bisnis di Jakarta itu selalu membelikan aku tuh keripik tempe. Dan kali ini tuh keripik tempenya tuh pedas. Dia tuh belinya itu selalu di bandara, katanya segini tuh 50.000, katanya murah banget. Ya, orang kaya pasti ngomongnya murah ya segini. Kalau kita 50.000 ya berarti ya orang kampung kayak aku, orang nggak punya. Udah 2 aja. Jangan banyak-banyak. Kita makan dulu. Mari kita makan. Nasi gorengnya mantap walaupun bahannya cukup sederhana.
Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan, minum dulu ya. Pak Timun. Ini keripik tempenya yang rasa pedes. Majikan aku tuh tahu kalau aku tuh suka makan pedes, dibeliin yang pedes. Tapi menurut aku lebih enakan yang rasa original, yang biasa. Kalau yang pedas ini, itu rasanya itu bumbunya tuh terlalu medok menurut aku ya. Pedasnya nampol, cabai rawitnya 3 tadi. Mantep banget, pedesnya nampol. Alhamdulillah kenyang. Tapi kalau pedesnya cabai rawit yang masih segar kayak gini, nggak seberapa pedes itu ya, apa namanya, bakso aci yang pernah aku makan itu ya. Itu pedesnya bener-bener bikin keringet deleweran, terus ini aku sakit. Apalagi yang mie samyang itu, aku kapok, aku gak mau mengulang lagi makan mie samyang. Sakit ini bibir aku. Alhamdulillah. Dan besok itu Singapura lagi, ini tanggal merah ya.
Berarti anak-anak di rumah, aku nggak tahu besok itu aku dikasih libur atau aku disuruh lembur ya. Kalau disuruh lembur, aku mesti menyiapkan tenaga ekstra. Karena bocil aku tuh sekarang aktif banget. Dan aku sekarang nggak berani ngevlog bareng bocil. Karena apa? Karena HP aku menjadi korbannya, menjadi retak. Ya udah nggak apa-apa, pengalaman. Namanya anak kecil ya kayak gitu, kita yang salah ya teman-teman. Jadi aku nggak mau ngevlog lagi sama bocil, nanti HP aku direbut lagi, dilempar, pecah lagi, aku nggak punya, dan HP-nya tuh mahal. Ini kalau nggak dibeliin majikan, aku juga nggak punya. Nanti kalau majikan aku tahu HP aku retak tuh, dia pasti kecewa juga ya teman-teman. Ini belum tahu kalau HP aku tuh udah retak. Nanti aku mau ngomong lah. Takutnya nanti mereka kecewa kalau aku nggak ngomong kalau HP-nya dikasih mereka itu retak kamera. Oke teman-teman, karena aku makannya udah selesai ya. Kali ini tuh makannya tuh cepet banget, satset dan cukup sederhana. Nggak ada yang istimewa, tapi menurut aku sungguh luar biasa nikmatnya. Karena dimakan pas dalam keadaan lapar ya, jadi apapun itu menjadi nikmat. Walaupun cuma sepiring nasi goreng dan juga ceplok telur ya teman-teman. Jadi kalian jangan kira kalau kita tuh hidup di luar negeri itu makanannya selalu mewah-mewah ya teman-teman. Enggak semuanya kayak gitu. Tapi enggak setiap hari juga kayak gini. Kita lihat situasi dan kondisi. Apalagi aku di sini tuh sebenarnya masak bebas, apapun bebas. Aku mau makan apapun bebas, tapi yang nggak bebas itu apa waktunya. Kadang aku nggak ada waktu untuk masak ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh aku males masak, makan apa adanya kayak gini, cukup nasi goreng dengan ceplok telur aja sudah bersyukur alhamdulillah. Dan karena aku sekarang mau melanjutkan pekerjaan aku yang lainnya, aku mau menyelesaikan ngepack barang-barang yang mau dibawa ke liburan ke Denmark ya teman-teman. Masih banyak banget yang belum aku selesaiin. Pokoknya itu ribet kalau mau liburan itu ya teman-teman. Dan karena pekerjaan aku yang sudah menanti aku di belakang banyak, dan majikan aku juga lagi di rumah, jadi videonya mesti aku akhiri sampai di sini. Aku mau melanjutkan pekerjaan aku yang selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.